Zaman dulu, orang-orang tua dulu ajar nak cara dia lain. Tapi zaman sekarang ni lain. Sebab budak-budak sekarang ni lebih suka ataupun gemar habiskan masa dengan gadget. Mula-mula bila kita bagi gadget ni, kita tak bagi, kesian. Tapi bila dah bagi, tak nak berhenti. Nak main je benda tu, nak menghadap je benda tu 24 jam. Tapi jangan risau. Kepada ibu bapa semua di rumah yang mana risau, apa ni masalah pasal gadget ni anak-anak aku ni? Apa nak jadi anak-anak aku ni? Ada cara macam mana nak buat dia berhenti. Kita tengok ni. Ambil kau. Nak sangat main gadget. Itulah mengadap gadget dia 24 jam. Sampai naik muka hitam ni. Budak yang baru merangkak pun kalau ditunjuk benda tu pun boleh ghostan balik merangkak dia tu. Apatah lagi kita yang boleh berlari ni. Itu kalau tunjuk sekali lagi dekat dia, rasa silap-silap yang merangkak tu boleh bangun terus berlari menyorok. Takut-takut. Rasakan nak main gadget sangat. Dia punya hitam tu dah macam periuk langa dah. Itu sekali tengok. Kalau dua kali tengok dah macam kena sambar petir dah. Nak sangat tengok gadget kan. Elok-elok tengah tengok telefon, terus bertaubat. Budak-budak kecil yang tak ada dosa pun dah tahu bertaubat. Abang ni je tak tahu bila nak taubat. Minta lagu sedih satu.